Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada Samsung Galaxy Tab ini, Tab 3 ini ya. Mau mengganti firmware. Langsung saja simak videonya. Yang kita perlukan adalah file firmware dari Samsung Galaxy Tab tersebut. Caranya itu kalian harus mengekstrak semua file-file yang ada di sini nih, yang ada di deskripsi di bawah atau yang di video ini seperti ini, di ekstrak. Untuk passwordnya share aja, kalau tidak mengerti tulisannya nanti ada di deskripsi aja. Kalau Odin sudah di ekstrak, silakan dibuka Odin-nya. Setelah itu Samsung Galaxy Tab-nya harus ke mode download dulu. Untuk caranya ada di deskripsi juga, silakan kalian baca. Seperti ini sudah di mode download. Jika ingin mengcontinue, klik volume up saja, tapi nanti aja. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal tunggu aja dicolokin kabel USB-nya. Diusahakan kabel USB-nya itu yang ori ya, atau yang support aja lah, terserah. Setelah sudah, silakan diklik itu yang ada di bawah BL. Sudah terhubung itu. Yang di bawah BL ini diklik. Jika USB sudah terhubung, diklik aja cari file firmware-nya. Kita cari flash Samsung Galaxy Tab S9. Nah, ini filenya, diklik OK saja. Tunggu beberapa detik. Menunggu filenya itu terbaca di komputer, berarti itu kabel USB-nya itu support ya kan. Untuk video tersebut ini saya ada apa, semacam dipercepat juga ada, jadi simak saja videonya. Jangan lupa klik like dan klik komentar. Barangkali ada yang belum paham tentang video ini, bisa menghubungi email saya yang ada di deskripsi. Setelah ini sudah muncul filenya ini, yang firmware dan kabel USB sudah terhubung, klik start dan tunggu beberapa menit.
tunggu sudah sampai atau hampir selesai ini. Diusahakan baterai itu 50% ya guys, agar tidak terjadi stuck. Setelah reset pas, kalau sudah muncul tulisan pas berarti otomatis Samsung Galaxy Tab nya ini memuat ulang sendiri dan seperti ini. Sabar, tunggu dulu, jangan copot kabel USB. Sebentar, kalau sudah merasa seperti ini dan berhasil, Samsung Galaxy Tab saya sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.